Foodies, mau ngafe bareng pesawat gak? Iya foodies, pesawat beneran. Yuk, kita ikutin yuk Rifki Al-Habsyi, Sidak Cafe Kece di Kota Kembang, Bandung. Cus! Lapor foodies dari Bandara Husein Sastra Negara, Bandung. Di sini ada tempat nongkrong yang happening banget, yang keren banget buat kaula muda. Kita keliling. Lihat nih, gua merosot foodies. Wuhu, seru banget ya. Yang lagi galau nih, yang masa kecilnya kurang happy-happy. Gaskan atau kemari, kita prosotkan nih semua beban hidup. Anyway, ini tuh di Critical Eleven Bandung ya. Selain asik buat nongkring, di sini juga ada banyak banget nih jajanan foodies. Konsepnya 11-12 sama tempat tongkrongan hits di Jakarta itu tuh. Ada bakso, kopi, gelato, minuman kekinian, jus, donat, pokoknya banyak deh. Bakso, takeaway. Takeaway bawa pulang, tapi ini takeaway nih. Harusnya sih bawa pulang nih. Udah makan di sini aja lah. Yang enak apa ya? Porsinya pas, rasanya enak foodies. Nah, pas enak. Bener. Ini sesuai nih sama kebutuhan aku foodies. Selain pas, porsinya enak rasanya. Let's go, kita pesen foodies. Aih, bisa aja deh nih ya nama menunya. Cocok nih buat Rifki yang dari tadi galau mau makan yang mana foodies. Seporsi bakso pas enak isinya. Ada mie kuning, bakso goreng, bakso rebus, dan beserta pelengkapnya. Tambah juga nih bakso goreng juga. Soalnya kan menggoda banget crunchy-crunchy-nya itu loh. Yaudah biar gak serat sekalian kita pesen minumnya atuh. Saya mau jus strawberry Yakult deh. Wah, ini ada bumbu-bumbunya nih. Tapi sebelumnya, aku pengen nyobain bumbu originalnya dulu. Tanpa campuran sambal, saus, dan kecap. Kita cobain. Aduh, mantap banget. Kaldunya berasa banget, foodies. Seger. Dan ini ada bakso goreng. Ini aku penasaran banget nih bakso gorengnya tuh. Menggoda nggak sih? Enak banget foodies, bakso goreng. Mantap ya Ki, sesuai ya sama namanya, pas enak. Harga seporsinya juga enak kok foodies, 25 ribuan aja. Kalau Rifki udah ngangguk-ngangguk begini, fix ya semuanya nggak ada yang fail. Apalagi suasananya enak banget nih foodies, makin nikmat lagi deh ngemil-ngemil sorenya. By the way foodies, ada bocoran nih racikan Yakult strawberry terbaik versi Rifki. Gulanya sedikit sama esnya sedikit, pas banget. Jadi kerasa banget si buah stroberi sama Yakultnya. Food fact nih foodies, kafe ini dibangun di bekas area servis pesawat loh, tapi direnovasi dengan konsep open space bergaya industrial yang dipadukan sama desain modern. Bikin nongkrong jadi makin betah kan, apalagi ada ijo-ijonya gini. Foodies! Wow! Ternyata bener foodies, kita bisa sambil nikmatin makanan sambil ngelihat pesawat take off dan juga pesawat landing. Mantap foodies. Ayo yang mumpeng nongkring-nongkring bareng sama pesawat, cus segerakan yuk ke Critical Eleven. Kalau weekend nih bukanya 1 jam lebih pagi dari jam 8 ya foodies. Makan receh, menu receh, harga receh, tapi suasana dan rasanya itu loh agak recehan.